Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara buat akun Pinterest terbaru 2023 anti gagal. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Oke teman-teman, jadi kalian silakan download terlebih dahulu aplikasi Pinterest-nya. Bisa download di Google Play Store maupun App Store ya. Nah, di sini aku sudah download. Kita buka aja langsung aplikasi Pinterest-nya. Jadi untuk buat akun Pinterest, kalian bisa menggunakan email atau bisa menggunakan Facebook dan bisa menggunakan akun Google kalian. Nah, di sini aku bakalan coba menggunakan email. Kalian bisa langsung aja masukkan emailnya. Kemudian kalian klik lanjutkan. Setelah itu kalian diminta untuk membuat kata sandi akun Pinterest kalian. Nah, kemudian di sini ada kolom siapa nama Anda, bisa kalian tulis aja lengkap. Setelah itu klik berikutnya. Jadi untuk usia di sini kalian bisa samakan dengan usia saat kalian daftar menggunakan email yang kalian pakai ini ya teman-teman. Aku kan pakai email tadi tuh. Nah, itu sesuai kalian ketika buat email tersebut usianya berapa, tahun lahirnya berapa, seperti itu ya. Karena di email tersebut aku buatnya 2001 sehingga umur kita sekarang adalah 20 ya teman-teman. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, setelah itu kalian isi jenis kelaminnya. Kemudian pilih negaranya. Nah, di sini kalian silakan pilih 5 topik yang ada di Pinterest ya, teman-teman. Oke, setelah itu kalian klik berikutnya. Nah, kemudian akunnya sudah jadi ya, teman-teman. Kalian bisa langsung aja nikmati fitur-fitur yang ada di Pinterest. Nah, di sini kalian bisa lihat akunnya. Nih, jadi ini akunnya udah jadi ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa aku share ke kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video, bye-bye.